kembali. Om Swastiastu. Halo guys. Oke, hari ini 3 Maret 2020 kami pengurus OSIS SMA Negeri 2 Bensemal dan pengurus MPK Masa Bakti 2019-2020 sedang melaksanakan kegiatan Tirta Yatra di Pura Batu Karu loh teman-teman, yang berlokasi di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebal, Kabupaten Tabanan. Lokasi ini berada di sebelah barat Pulau Bali, di sebelah selatan Gunung Batu Karu. Jadi, Pura Batu Karu ini adalah tempat memuja Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai manifestasi Dewa Mahadewa. Oh, 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 oh,
Yang berfungsi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan cara mempergunakan air dengan benar. Maka tempat ini disebut sebagai Hyang Tumuwuh atau sebutan Tuhan sebagai yang menumbuhkan. Begitu loh guys. Teman-teman semua udah pernah ke Pura Batu Karu belum? Kalau belum, yuk nangkil ke Pura Batu Karu. Karena selain kita memuja Ida Sanyang Widi sebagai manifestasi beliau sebagai Dewa Mahadewa, kita juga dapat menikmati keindahan dari alam yang sudah yang terjaga keasriannya ini loh teman-teman.
baik, sekian dari kami semua. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Hai guys, Om Swastiastu, selamat siang. Kami pengurus OSIS SMA Negeri 2 Alian Semal dan pengurus SMA MPK. Kepenting itulah tiba, lahirkan tunas-tunas harapan bangsa menuju gerbang kejayaan bangsa. Insan mandiri dan berprestasi, Wisman, engkaulah pelita berlandaskan kehidupan. Insan berbudi dan berwawasan global, aktif kreatif, itulah semangat kami. Tukai cinta, membangun. Mencintaimu.